Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora terus saja mengalami penundaan karena pandemi COVID-19 yang makin mengkhawatirkan. Tapi belakangan beredar kabar yang menyebutkan Rizky Billar dan Lesti Kejora telah melakukan pernikahan secara siri. Road manager Lesti Kejora dan Rizky Billar, Ariel Lobster pun memberikan tanggapan mengenai kabar yang sudah beredar tersebut secara tak terduga. Ariel Lobster tak langsung memberikan jawaban atau penjelasan. Ariel malah mengaku belum mendapatkan update terbaru apapun mengenai pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kalau saya sih ya memang belum diupdate. Maksudnya memang saya tahu ya kemarin itu aja pas acara di Bandung itu waktu lamaran. Tapi kalau spesifiknya udah nikah atau belum saya memang belum tahu. Memang nggak pernah diupdate. Saya ungkap Ariel beberapa saat yang lalu. Sang manajer rupanya belum mendapat update mengenai kelanjutan acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti. Kabar terakhir yang diikuti sang road manager adalah saat acara lamaran Rizky Billar dan Lesti. Ariel kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tahu mengenai apakah Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah menikah atau belum. Ariel sepertinya memang tidak begitu update mengenai kehidupan pribadi kedua artisnya. Ariel mengaku lebih banyak mengurus soal jadwal pekerjaan Lesti dan Rizky Billar. Belum tahu saya malahan, belum tahu. Kalau saya sih lebih ke kerjaan kali. Kalau masalah pekerjaan ya insya Allah. Jadwalnya apapun yang namanya saya dampingi mereka berdua sekarang. Ya insya Allah tahu semua sih, jelas Ariel lagi. Ariel sekali lagi menjelaskan bahwa dirinya lebih banyak bertanggung jawab untuk pekerjaan. Sementara itu, Ariel kurang begitu paham dengan jadwal dan rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tapi kalau sifatnya yang personal gitu, memang saya nggak tahu. Kalau pekerjaan mah, memang sudah pasti diupdate saya, pungkasnya sambil mengakhiri. Begitulah informasinya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.